Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Sami'un la bisimakhin wa uzunin bal bisam'in la ya'zubu anhu masmu'un. Sami'un maha mendengar, la bisimakhin wa uzun, bukan dengan gendang dan telinga, malah dengan sifat mendengar yang tidak terlepas daripadanya walau satu perkara yang dapat didengar. Termasuk kepada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya, iaitu sifat sama'. Sifat sama'. Sifat sama' ni adalah salah satu sifat yang wajib, termasuk salah satu daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala ini bersifat dengan sifat sama. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa yang mukallaf? Kita yang ada akal lagi balik, untuk kita tahu, bukan hanya tahu saja tapi i'tiqad. Tahu jalan macam mana nak tahu? Kena jalan belajar. Jalan ta'lim. Bila hak belajar, duduk dalam majlis ta'lim, khususnya pengajian tauhid, maka barulah untuk kita dapat tahu. Jalan untuk kita tahu tu, jalan belajar. Jalan duduk dalam majlis ta'lim ataupun pengajian tauhid. Bahkan bukan hanya wajib atas kita kena tahu, bahkan i'tiqad. Tanamkan keyakinan kita dalam hati bahawa wajib bagi Allah bersifat dengan sifat sama'. Sama' maknanya pendengar. Sama' maknanya pendengar. Wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat sama', iaitu pendengar. Lawan bagi sifat sama', iaitu tuli. Pekak lah. Jadi apa hukum bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat tuli? Sudah tentu hukumnya mustahil. Mustahil atasnya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat tu tuli. Sebab itu wajib atas kita kena tahu. Bila dah tahu, maka tanamkan keyakinan kita bahawa Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat pendengar. Sifat pendengar ni ataupun sifat sama' ni adalah satu sifat yang wujudiyah. Satu sifat yang wujud, memang ada. Satu sifat yang wujud memang sungguh ada. Yang berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang perlu kita tahu, bahawa salah satu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat sama', iaitu pendengar. Cuma tinggal lagi di sini kata ulama' bahawasanya sami'un la bisimakhin wa uzunin. Allah Ta'ala tu maha mendengar, bersifat dengan sifat sama', bersifat dengan sifat pendengar. Tapi kena ingat bahawa sifat pendengarnya Allah Ta'ala tak sama dengan kita yang mendengar. Sebab apa? Sebab kita ni makhluk.
Allah tu khaliq. Tak sama tuan-tuan. La bisimahin wa uzunin. Sifat pendengarnya Allah Ta'ala bukan dengan bisimah. Simah ni maknanya dengan gendang telinga ni. Kita nak dengar tak? Dengar dengan gendang telinga. Wa uzunin. Mahupun dengan mendengarnya Allah Ta'ala itu dengan telinga. Sebab itu, supaya kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada tashbih menyerupai makhluk, maka sebab itu wajib belajar tauhid, supaya kita jangan sampai tashbih ataupun menyerupakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Walaupun Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat sama, sifat pendengar, tapi tak sama dengan sifat pendengarnya makhluk. Tidak dengan gendang, tidak dengan telinga. Kita dengar tak? Dengar. Dengan mana? Dengan telinga. Sebagai alat untuk kita dapat dengar. Tak ada telinga boleh dengar. Tak boleh dengar kita. Tapi Allah Ta'ala tu hak maha mendengar. Sifat samak, sifat pendengarnya Allah Ta'ala tak sama dengan sifat pendengarnya makhluk. Sebab itu Allah Ta'ala tekankan supaya kita faham dan hadamkan sungguh-sungguh. Bila kita bicara dengan sifatnya Allah Ta'ala, jangan sampai sama sekali kita samakan dengan makhluk. Pegang kuncinya tuan-tuan. Laisa kamislihi syai. Tidak akan sama syai, yakni makhluk Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Laisa kamislihi syai. Jangan kamu samakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Apa jua sekalipun jangan samakan, sama ada dengan sifatnya, af'alnya maupun dengan zatnya. Sama sekali tidak. Sebab itu tuan-tuan, percakapan yang betul Allah Ta'ala tu dengar tak? Dengar. Dengan apa? Dengan sifat sama. Jangan sampai kita cakap bahawa Allah Ta'ala tu dengar tak? Dengar. Dengan apa? Dengan telinga. Itu satu percakapan yang salah tuan-tuan. Percakapan tauhid yang salah itu berkenaan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala dengar, dengar dengan sifat sama. Allah Ta'ala melihat, melihat dengan sifat basar. Allah Ta'ala berkata, berkata dengan sifat kalam. Jangan kata bahawa Allah Ta'ala melihat dengan mana? Dengan mata. Allah Ta'ala berkata dengan mana? Dengan mulut. Allah Ta'ala dengar dengan mana? Dengan telinga. Itu salah tu. Kena perbetulkan. Sebab itu perkara ini sangat penting untuk supaya kesucian akidah kita, supaya meletakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sepatutnya yang selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini daripada perkara yang tidak layaknya bagi Allah. Apa yang tak layaknya bagi Allah? Iaitu yang menyerupai sama dengan makhluk. Yang menyerupai sama dengan makhluk. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar setiap yang ada tanpa ada sembunyi. Sifat pendengarnya Allah Ta'ala ni, hebatnya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mendengar setiap apa yang mawujud. Setiap apa yang ada, semua Allah Ta'ala dengar. Dan dengarnya Allah Ta'ala tanpa ada yang sembunyi. Maknanya tanpa ada yang boleh sembunyi dengan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apa? Tanpa ada selindung apa sekalipun. Semuanya atas mendengarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu tanpa ada terselindung. Banding kita, kita dengar tak? Dengar. Kita dengar. Tapi kalau hak jauh sikit balik dinding tu dah tak dengar dah. Ataupun mic ni rosak contohnya, dah tak dengar dah yang belakang. Kerana apa? Kerana kita ni, sifat kita ni adalah sifat kekurangan. Makhluk sifatnya apa? Sifat naqais. Sifat kekurangan. Sebab itu bila kita kenal diri kita ni, barulah kita kenal Rabb kita, Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Siapa yang mengenal diri dia, dia tahulah diri itu siapa. Kita ni hamba Allah. Kita ni serba kekurangan, fakir, miskin. Kita kenal diri kita siapa. Faqad arafa rabbahu. Maka sesungguhnya dia akan kenal Tuhan dia. Jangan salah kenal diri. Tak tengok dia tu hebat, pangkat besar, jawatan besar, duit banyak, harta banyak. Itu lupa diri, bukan kenal diri. Orang yang kenal diri, dia sentiasa memandang diri dia tak ada apa-apa. Dia sentiasa memandang dirinya serba kekurangan. Tidak ada keupayaan, tidak ada kekuatan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala tu mendengar setiap yang ada tanpa ada sembunyi. Sebagai tambahan kepada terhadap sesuatu tanpa ada selindung. Hatta walaupun kita berkata di hati sekalipun, tuan-tuan. Tak, walaupun orang sebelah kita tak tahu sebab kita cakap dalam hati. Tapi Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Allah Ta'ala dengar. Sebab itu ada disebut sebagai maksiat zahir dan maksiat batin. Maksiat zahir apa? Yang tujuh anggota zahir ni, mata, telinga, tangan, kaki. Bila buat jatuh maksiat dosa, itu sebab apa? Itu namanya maksiat kan, dosa zahir. Ada juga maksiat batin. Batin tu merujuk kepada kalbu kita, hati kita. Hati pun boleh buat kepada dosa maksiat. Bila mana hati tu berkata-kata yang tak baik, sangka buruk pada Allah, sangka buruk pada makhluk, hati tu menyatakan bahawa dia tu lebih baik daripada orang lain dan sebagainya, itu maksiat maksiat batin. Boleh berlaku, tuan-tuan, hati tu. Sebab tu hati pun kena dididik, hati pun kena ditarbiah supaya jangan sampai jatuh kepada dosa batin ataupun maksiat batin. Sedangkan Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala maha mengetahui. Tanpa ada terselindung. Tanpa ada terselindung. Sebab itu, tuan-tuan, kita belajar-belajar. Hatta dalam hati kita sekalipun. Belajar-belajar sentiasa bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan makhluk. Sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang ada situasi, keadaan yang tertentu yang kadang-kadang kita ni tak dapat nak terima bahawa itu adalah ketentuan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak bicara, tidak cakap daripada mulut, tapi hati tu berkata-kata, kenapalah aku, kenapalah aku, kenapa tak orang lain. Hati tu. Sebab tu apa juga sekalipun kita belajar husnuzan billah, sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kena ingat juga sangka baik dengan sama-sama makhluk. Sangka baik dengan sama-sama makhluk. Sebab itu dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyatakan, inna zanna abdi bi, sesungguhnya aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Apa sangkaan kita, tuan-tuan, dengan Allah Ta'ala? Apa sangkaan kita? Kita sangka baik dengan Allah Ta'ala tak? Ataupun sangka buruk dengan Allah Ta'ala? Apa sangkaan kita? Itulah kata Allah Ta'ala, inna zanni abdi bi, sesungguhnya aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Jadi alangkah baik kalau kita sangka baik dengan Allah, maka itulah ketetapan, ketentuan bagi sangkaan yang baik, yang kita sangka baik pada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita. Kalau sebaliknya, sebaliknya. Sebab tu betapa penting, tuan-tuan, sangkaan itu, zan itu merupakan bahkan doa. Sebab tu penting untuk kita belajar-belajar sentiasa bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan penama sesama manusia, sesama makhluk. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala ni maha mendengar.
pendengar ni Allah Subhanahu Wa Taala tak ada siapa boleh sembunyi ataupun tanpa terselindung. Maha mengetahuinya, mendengarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana Allah Taala ni hak mendengar segala yang maujud. Yang maujud maknanya apa? Yang ada. Allah Taala mendengar semua segala yang maujud. Sebab bagi Allah Taala ni kullu maujudin yasihu an yura wa yusma. Bagi Allah Taala kullu maujud, setiap yang ada, yasihu an yura wa yusma, boleh dilihat dan boleh didengar. Ini bagi Allah Taala ni, setiap yang ada boleh dilihat dan boleh didengar. Bila kata maujud, kita ni maujud lah. Kita ni makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala. Maka Allah Taala boleh melihat dan boleh mendengar. Jadi bila mana Allah Taala ni mendengar segala yang ada, segala yang maujud, sama ada itu qadim ataupun hadis, hadis maknanya baru, yang bersuara atau dengan tidak bersuara, jauh ataupun dekat, dengan telinga ke tanpa ada telinga ke orang tersebut, ada bunyi ke tanpa bunyi, semuanya tidak ada halangan bagi Allah Ta'ala. Dan tiada halangannya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sifat mendengarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah merupakan tiada yang terselindung, tiada yang tersembunyi daripadanya. Inilah sifat Allah Ta'ala yang ni yang kita nak tanamkan ni. Kalau kita tanamkan keyakinan kita Allah Ta'ala sentiasa mendengar tanpa ada yang tersembunyi, terselindung, maka kita sentiasa hati-hati, tuan-tuan. Setiap percakapan kita, setiap gerak-geri kita, setiap tindakan kita, setiap apa yang nak didetikkan, niatkan di dalam hati sekalipun, semua-semua kita perkara-perkara yang baik kerana didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau satu orang doa, dia tak payah doa, dia tak payah doa baca kuat-kuat pun tak apa, Allah Ta'ala tu maha dengar tak? Dengar. Allah Ta'ala tu maha mendengar. Hatta dia doa dalam hati sekalipun, Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap maha mendengar. Tetap maha mendengar. Allah Ta'ala tahu bagaimana hati seseorang hambanya, apa kehendak niat hambanya dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu yang kata niat tu di mana? Niat tu di hati. Niat tu di mana? Niat tu di hati. Yang kita sebut tu usalli, nawaitu, itu namanya talafuz. Itu namanya berlafaz. Itu namanya berlafaz. Kita nak sembahyang kan? Nak sembahyang isyak, usalli farda isyai, usalli farda subhi. Usalli itu namanya talafuz, berlafaz. Itu bukan niat lagi. Sebab niat tu di mana? Niat tu di hati. Tinggal lagi dalam mazhab kita Syafi'i, berlafaz tu usalli nawaitu, itu hukumnya sunat. Itu hukumnya sunat. Jadi siapa yang berlafaz dapat pahala. Jangan pula siapa yang berlafaz kata bid'ah pula. Nabi tak ajar, Nabi mana ada berlafaz macam itu, tak ada. Tak. Kan? Hukumnya sunat, dapat pahala. Dapat pahala. Dapat pahala kerana ambil kias daripada iaitu bertalbiahnya. Satu orang bila berniat, maka lepas dia berniat saja umrah ataupun haji, maka dia bertalbiah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Berlafaz hukumnya niat. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan orang yang berlafaz ni usalli nawaitu dan sebagainya, dia dapat membantu niatnya dalam hati. Tu dia punya function dia. Al-lisan yusa'idu qalba. Lisan, bila kita berlafaz ni dengan lisan ni, usalli nawaitu, yusa'idu qalba, dia membantu niat kita dalam hati. Dia niat kita membantu untuk niat kita dalam hati, lintasan dalam hati. Sebab yang kata niat itu adalah di hati. Di hati.
saja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Itu lintasan dalam hati, di hati. Bersuara tak niat tu? Tidak. Tapi Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Dengar. Nampak? Itu pun sudah tunjukkan bahawa walaupun niat itu di hati dan tidak bersuara pun, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap maha mendengar. Tetap maha mendengar perkara-perkara apa yang dilintaskan, apa yang diniatkan di dalam hati tuan-tuan. Tuan muslimin hadiri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, apatah lagi kalau tuan-tuan berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawarah, tempat yang sangat barakah, yang sangat mustajab. Sebab itu hati-hati. Dan kadang-kadang kita tak cakap ke, ni dalam hati je. Terus tuan-tuan dapat, terus cash dapat tuan-tuan. Tak, itu memang adalah satu perkara yang sangat mustajab. Sebab tu bila tuan-tuan menjadi duyufur rahman, jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sangat penting jaga hati tu, sangat penting. Jangan sampai terkucil, jangan sampai membuat sangkaan-sangkaan yang buruk, yang tak baik, sama ada dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun dengan makhluk. Sama ada dengan siapa-siapa sekalipun. Jangan. Maka sebab itu sana adalah sangat mustajab doa, walaupun dalam hati. Walaupun dalam hati. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka sebab itulah ini merupakan salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu sifat sama. Dan sifat pendengarnya Allah Ta'ala bukan dengan gendang dan bukan dengan telinga. Bal bisama'in, malah dengan sifat mendengar. La ya'zubu anhu masmu', mendengar yang tidak terlepas daripadanya walau satu perkara yang dapat didengar. Tak ada satu perkara pun yang terlepas di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun berapa juta manusia, hamba Allah Ta'ala yang berdoa, yang meminta, yang mohon, semuanya maha mendengarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini nak menyatakan apa nama, sifat Allah Ta'ala ada sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiada siapa satu pun yang terlepas daripada mendengarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, apa jua sekalipun dalam kehidupan kita, jadikanlah Allah Ta'ala yang sentiasa mendengar kita punya rintihan kita, aduan kita, tangisan kita, doa kita, harapan kita, cita-cita kita, semuanya hanya kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala tu maha sami', maha mendengar. Maha mendengar. Kalau kita duk halakan tempat lain, kita adukan kepada makhluk, kita duk komplainkan pada makhluk, kita duk cakap dengan makhluk, kita duk minta pada makhluk, tak ada apa manfaat tuan-tuan. Tak ada apa manfaat. Melainkan bila mana kita ada masalah apa jua sekalipun, semua mohonlah minta pada Allah. Allah Ta'ala maha mendengar. Cuma kita ni tak dapat nak rasa dalam keyakinan dan hati kita, Allah Ta'ala ni dengar ke tak dengar. Allah Ta'ala maha dengar tuan-tuan. Rintihan daripada Allah SWT, daripada kita makhluk ni, Allah Ta'ala maha mendengar. Lagilah banyak kita minta, banyak kita doa, makinlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala makin suka, makin sayang. Kalau Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala lagi, basirun la bihadakatin wa ajfanin bal basarin la yaghibu anhu mar'iyun wala yajubuhu bu'dun wala kurbun wala zalamun min ghairin muqabalatin walan bi'athi asyi'atin.
Maha melihat tidak dengan iris mata dan pelapis mata. Kemudian sifat yang seterusnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala iaitu sifat basar. Sifat basar. Dan sifat basar iaitu melihatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya iaitu bersifat dengan sifat pelihat. Melihatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu la bihadakatin wa ajfan. Bukan dengan iris mata. Ini mata lah ni, mana ni? Bihadakatin ni iris mata, wa ajfan dan pelapis mata. Ataupun dengan mudahnya Allah Taala tu melihat bukan dengan mata. Melihat tak Allah Ta'ala? Melihat. Dengan sifat apa? Dengan sifat basar. Kena ulang-ulang selalu tu. Takut-takut tersilap, terlupa. Melihat Allah Ta'ala? Melihat dengan sifat basar. Bukan melihat Allah Ta'ala, melihat dengan mata. Itu kesilapan tu kena perbetulkan. Kita tak apalah dengan mata. Kerana Allah Ta'ala jadikan apa nama mata ni untuk kita melihat. Untuk kita melihat. Tapi Allah Ta'ala tu hak melihat. Basarnya, sifat basar, sifat pelihatnya Allah Ta'ala itu bukan dengan iris mata maupun dengan pelapik mata. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat dengan sifat melihat yang tidak hilang daripadanya semua perkara yang dilihat. Melihatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tiada perkara yang tersembunyi pun bagi Allah Ta'ala juga. Sama saja tuan-tuan. Tiada apa yang terselindung bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melihat segala yang mawujud, yang ada, termasuk semua sekali. Yang baru ke, yang lama ke, yang berupa ke, yang tak berupa ke, yang jauh ke, yang dekat ke, tanpa dengan mata, tanpa dengan perantaraan cahaya ke apa semua, Allah Ta'ala maha melihat. Walaupun kita duduk dalam gelap, walaupun duduk dalam gelap, walaupun tempat yang tersembunyi macam mana sekalipun, tetap melihatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu melainkan orang yang tak ada iman, tuan-tuan, dia bila mana dia rasa dia seorang-seorang tempat yang jauh, tempat sembunyi, maka dia buat maksiat. Kenapa? Kerana iman dia tak ada. Iman dengan Allah Ta'ala tu rapuh. Dia tak yakin bahawa Allah Ta'ala tu dapat melihat. Sebab itu Allah Ta'ala tu melihat setiap apa yang kita lakukan. Sebab itu nak tanamkan keyakinan hadam dalam hati ni, Allah Ta'ala sentiasa perhati melihat kita ni, bukan senang, tuan-tuan. Jalannya apa? Kena bersihkan hati dulu. Bersihkan hati dulu. Nak dapat keperasanan tu dalam hati kita, Allah Ta'ala sentiasa melihat perhati kita tu, kena bersihkan hati dulu. Kalau tak, tuan-tuan, itulah dia rasa dia jauh, orang dah terlampak, selindung sikit, dia buatlah kerja. Kenapa dia buat kerja tu? Dia rasa Allah Ta'ala tak nampak, Allah Ta'ala tak perhati. Kenapa? Pada ketika itu iman dia lemah. Keyakinan dia pada Allah Ta'ala tu rapuh. Tak. Sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah jatuhnya dosa ataupun maksiat seseorang itu melainkan ketika mana dia buat maksiat imannya tak ada. Kalau betul-betul dia orang yang beriman, dia takkan jatuh pada buat kepada maksiat. Kerana apa? Bila iman dia ada, dia yakin bahawa Allah Ta'ala sentiasa perhatikan dia. Di mana-mana saja. Bila-bila, waktu, masa, hal, keadaan dan sebagainya, semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak lakukan maksiat dosa seseorang itu melainkan dia ketika itu imannya tak ada. Itu yang sangat bahaya, tuan-tuan. Ketika mana buat maksiat iman tak ada, bila dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala, na'uzubillah, itu lagi berat. Itu lagi berat. Sebab itu tuan-tuan, kita bila nak dapat rasa keperasanan bahawa Allah Ta'ala sentiasa perhatikan kita tu, jalannya adalah tasfiyatul qulub. Bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita ni daripada aghyar, akuan, dunia, pangkat, jawatan, harta dan sebagainya. Barulah akan wujud keperasanannya Allah Ta'ala sentiasanya ada, tuan-tuan. Kalau tak, tak apa, dia kejar-kejar ada, kejar-kejar tidak, kejar-kejar ada, kejar-kejar tidak.
Sebab dia bercampur bau. Dia bercampur bau. Sebab itu peranan nak bersihkan hati tu penting, supaya sampai kita dapat tu rasa keperasanan Allah Ta'ala sentiasa perhatikan kita, kita dapat rasa sampai bila-bila 24 jam. Maka tak bermudah-mudah kita untuk jatuh kepada maksiat ataupun dosa. Bila nak buat dosa maksiat, ingat Allah Ta'ala perhati, tak jadi nak buat. Tapi kenapa ada yang buat juga teruskan? Sebab ketika itu iman dia lemah, keperasanan dalam hati dia tentang Allah Ta'ala perhatikan dia tu tak ada. Itu sebab tu dia buat maksiat, dia buat dosa dan sebagainya. Nampak tuan-tuan? Sebab itu betapa penting peranan nak bersihkan hati supaya wujud ada keperasanan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa ada. Itu yang disebut sebagai makam ihsan. Makam ihsan ni kita kena usaha sampai dapat tuan-tuan. Sampai supaya kita dapat sentiasa dapat merasai anzuk, rasa bahawa Allah Ta'ala sentiasa perhatikan kita. Ni tauhid ni, kita tauhid iman kepada Allah ni, ini tauhid ilmu ni, ilmu teori, belum praktikal lagi ni. Praktikal tu yang penting tu. Ini baru teori tauhid dan ilmu, belum tauhid rasa lagi, zuk tu belum lagi. Zuk tu itu kena riadah, itu kena mujahadah baru dapat zuk. Kalau ilmu, sekadar ilmu saja tuan-tuan, dia belum dapat rasa, jauh lagi tu, jauh lagi. Sebab tu bila makam ihsan tu adalah dia dapat rasa zuk tu, keperasanan rasa itu Allah Ta'ala sentiasa perhatikan dia. Itu yang disebut makam ihsan. Apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallaha, kamu melakukan ibadah kepada Allah. Apa dia? Sembahyang, baca Quran, zikir, sedekah, duduk majlis ta'lim, itu ibadah kepada Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, ka'annaka seperti mana sesungguhnya kamu nampak lihatnya Allah. Maksud nampak lihat itu adalah rasa di hati, basirah. Bukan ain, bukan dengan mata kepala, tapi rasa di hati ni, basirah. Kita ibadah ni betul-betul dapat rasa zuk tak? Kita nampak rasa Allah Ta'ala tu wujud ada, sentiasa bersama kita. Kalau hati tak bersih, tak ada, takkan dapat. Sebab tu Nabi kata apa lagi? Fa'in lam takun tarahu, maka jika kamu tak dapat zuk rasa tu di hati bila kamu buat ibadah, kamu tak dapat rasa kamu sentiasa dapat melihat Allah, rasa Allah Ta'ala sentiasa bersama kamu. Fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa perhatikan kamu. Allah Ta'ala sentiasa perhatikan kamu. Sebab itu ini perlu wujudkan, dapatkan rasa keperasanan dalam hati kita. Supaya tanamkan, hadamkan keyakinan ini, supaya kita sentiasa dalam keadaan berhati-hati. Itu yang namanya takwa. Itu yang namanya takwa. Takwa ni apa? Setiap tindak tanduk dia, gerak-geri dia, pekerjaan dia, berhati-hati, sentiasa berhati-hati, itu takwa. Dia bukan sembrono je tuan-tuan, cakap-cakap apa dia nak cakap, fikir apa dia nak fikir, jalan apa yang dia nak jalan, tak. Dia sentiasa hati-hati. Ini Allah Ta'ala murka tak? Ini Allah Ta'ala marah tak? Ini haram tak? Ini dia hati-hati. Ini Allah Ta'ala perhatikan nampak ni. Sebab tu bila mana ada orang tanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Umar, apa itu takwa? Sayyidina Umar dia tak bagi satu takrifan secara khusus takwa tu, tetapi Sayyidina Umar dia bagi satu analogi yang mudah untuk faham. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, takwa ni
Ibarat satu orang bila mana dia masuk dalam hutan tak pakai kasut, dengan kaki ayam, macam mana hal keadaan dia, dia berjalan kan, dengan tanpa pakai kasut, tanpa alas di dalam hutan tersebut, pasti dia akan berjalan dengan langkah yang hati-hati, yang perlahan-lahan, hati-hati, kerana supaya dijaga, supaya jangan sampai kakinya tercocok duri benda yang tajam dan sebagainya. Gitulah orang yang takwa, dia takut sungguh dalam pada Allah Ta'ala, dalam hatinya ada keperasanan sentiasa Allah Ta'ala perhatikan dia, maka setiap tindak tanduk dia dalam hidup atas dunia ni semua dengan hati-hati, berwaspada, jangan sampai buat perkara yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makam takwa sangat tinggi, tuan-tuan, yang perlu kita capai kehidupan atas dunia ini. Sebab itu yang kita nak belajar ni adalah supaya kita yakin, tahu, bukan tahu saja, tapi yakin bahawa Allah Ta'ala ni maha basir, maha pendengar, maha melihat. Melihatnya Allah Ta'ala tu bukan dengan mata. Melihatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, tidak ada apa yang terhijabnya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang terselindungnya, sama ada yang kecil maupun yang besar, semuanya melihatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jauh, dekat, gelap, tidak akan dapat menghalang penglihatannya, penglihatannya Allah Ta'ala. Walaupun jauh, tidak ada halangan bagi Allah. Tidak ada halangan bagi Allah. Dekat pun tak jadi benda itu benda yang menjadi halangan juga bagi Allah. Ataupun dalam gelap, dalam gelap, maka pun tidak ada halangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala maha melihat, tanpa perlu berhadap-hadapan juga, tanpa pancaran sinaran cahaya ataupun memerlukan kepada nur ataupun cahaya, boleh baru boleh melihat. Tak, Allah Ta'ala tetap boleh melihat. Walaupun tanpa berhadapan pun Allah Ta'ala boleh melihat, kerana sifat melihatnya Allah Ta'ala bukanlah sifat melihat seperti mana sifatnya makhluk. Ini perlu kita tanamkan dalam kalbu kita, dalam iman kita, bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat akan hamba-Nya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, rasa sebelum ni saya ada bagi satu amalan doa, supaya apa nama, khususnya lah orang yang bila mana kalau dia buka baju terdedah aurat, supaya tidak terlihat, tidak dilihat oleh syaitan, jin dan sebagainya. Ada tak ingat tak doa tu? Itu tuan-tuan jangan tidak diamalkan, penting. Sebab apa? Setiap kali kalau kita masuk tandas ataupun kita masuk dalam bilik, nak buka baju sehingga nampak aurat dan sebagainya, maka terlebih penting tuan-tuan untuk supaya jin dan syaitan tu tidak melihat akan aurat kita, supaya ditutup pandangan jin dan syaitan melihat aurat kita. Maka bacalah doa bismillahillazi la ilaha illahu. Ini kena pesan kepada anak-anak perempuan, khususnya isteri, anak-anak lelaki pun sama, kena ingat, khususnya anak-anak perempuan lah, kerana banyak kesan daripada jin yang asyik, yang suka dan sebagainya, bila mana melihat aurat tu terdedah, sehinggakan dia menjadi asyik ataupun suka, gemar kepada apa nama, manusia yang terdedah aurat tersebut. Jadi oleh itu, untuk kita menutup pandangan mereka, maka bila mana nak buka baju supaya tidak terdedah aurat sehingga dilihat oleh jin dan syaitan, maka bacalah doa bismillahillazi la ilaha illahu. InsyaAllah tertutup pandangan dia, tuan-tuan, untuk melihat tubuh badan aurat kita. Ini kena ajar anak-anak perempuan, anak-anak dara kita, anak di keluarga kita, tuan-tuan, supaya jangan bermudah-mudah supaya tertutup.
kita dengan jin syaitan tu kita baca doa tu supaya aurat kita tak nampak. Tapi jangan pula keluar rumah buka pula tudung. Itu bukan jin syaitan nampak, itu makhluk manusia semua nampak. Itu hang bacalah bismillahirrahmanirrahim sibu kali pun tak boleh buat macam mana. Tak? Dekat luar aurat dia buka, tapi dekat dalam rumah nak buka aurat dia baca pula tang tu. Eh, mana kena pula. Tapi hak betulkan dulu. Aurat yang wajib tu kena tutup. Pakai tudung betul-betul, pakai baju betul-betul, langgar-langgar, jangan yang ketat-ketat dan sebagainya. Dah, barulah kita nak beramal perkara tersebut supaya bila mana kita nak buka baju supaya tak dipandang oleh jin syaitan akan aurat tu, barulah insya-Allah. Jin pun tuan-tuan, syaitan pun bila orang yang macam ini bila dibaca bismillahirrahmanirrahim dia pun geleng kepala. Eh, dengan aku dia nak suruh tutup, dengan orang lain dia buka. Dia pun geleng kepala tuan-tuan. Jadi ini penting tuan-tuan, untuk supaya mudah-mudahan kita jauh daripada perkara-perkara yang tak baik, daripada gangguan jin, syaitan dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sikit lagi tuan-tuan. Wala yahtassu sam'uhu bil aswati wala basaruhu bil ajrami wal alwani wal ijtima'i wal iftiraki wal harakati wassukun bal yasma'u wa yara jami'al mawjudati minaz zawati wasifatil wajibatil wal jaizati az-zahirati wal khafiyati yasma'u wa yara dabiban namlati. Namlah tuan-tuan. Baik. Namlah ni semut. Baik. Dabiban namlati saudai fi lailati zalmai ala sakhrati sammai. Wala yahtasu sam'uhu bil aswati. Sifat sama, yakni mendengar Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan suara. Ini hadam betul-betul tuan-tuan, pegang betul-betul. Allah Taala hak mendengar tidak memerlukan kepada suara. Begitu juga sifat basar, yakni melihat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan jirim. Jirim ni ketul. Warna, tidak memerlukan warna. Bercantum, berpisah, pergerakan dan diam. Malah Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan melihat segala perkara yang wujud, sama ada zat, sifat, sama ada yang wajib dan yang harus, sama ada zahir atau samar-samar. Tiada halangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala tu tuan-tuan. Kerana Allah Taala sebut wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Taala itu Maha melihat dan segala apa yang kamu kerjakan. Tak kira apa jua sekalipun tuan-tuan yang sifatnya macam mana, tetap melihatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan melihat hentakkan kaki semut hitam. Itu yang tadi dabiban namlah. Dabibah hentakkan kaki semut yang hitam pada waktu malam yang gelap di padang pasir yang sunyi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dah ada semut tu hitam pada waktu malam yang gelap. Dia hak berjalan tu senyap tu kita tak dengar lah. Tapi setiap hentakkan kaki semut tu, walaupun di dalam padang pasir yang sunyi sekalipun, tetap Maha mendengarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap gerakan pasir di dalam lautan pun tuan-tuan, gerakan pasir sikit sekalipun pun dalam pendengarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Pak hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu siapa lagi tuan-tuan yang tempat kita mengadu masalah kita, problem kita, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebaik-baik tempat pergantungan adalah Allah. Sebaik-baik tempat keyakinan pergantungan kita, harapan kita hanya kepada Allah. Sebaik-baik kerinduan adalah kepada Rasulullah. Itu tuan-tuan pegang insya-Allah. Tanamkan sungguh-sungguh.
Sebab sampai begitu sekali, kata ulama, hentakkan kaki semut hitam pada waktu malam yang gelap gelita di padang pasir pun, sunyi pun, akan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan pula hentakkan hati kita. Lagilah dan maha mengetahui dan mendengarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mutakallimun bikalamin laisa biharfin wala sautin. Wallahu alam. Sampai situ dulu, sampai sifat mutakallam, sampai situ. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.